Sobat RMP TV, antusias masyarakat sangat besar di hari kedua pasar harga terjangkau dan pameran UMKM Koperasi Indonesia Mandiri. Kegiatan ini sedianya dimulai dari jam 8 pagi, tapi sudah dipadati warga dari jam 6 dengan membawa jerigen untuk mendapatkan kuota pembelian 15 liter per orang. Sekretaris Koperasi RMP Indonesia Ramli Maskota mengatakan bahwa dengan penyediaan 9 ton minyak curah di hari kedua kegiatan ini, berharap dapat melayani 600 anggota organisasi dan masyarakat umum, serta berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah terbantu. Beda dari apa namanya, kalau membeli kemasan kan lebih mahal, karena adanya ini minyak curah, jadi alhamdulillah masyarakat sudah terbantu. Terima kasih untuk RMP karena sudah menyediakan pasokan minyak murah. Kami warga masyarakat kecil alhamdulillah sudah merasakan sangat terbantu. Sobat RMP TV, selain minyak curah, hari kedua masih dibuka penjualan bahan pokok dari distributor dan juga UMKM binaan RMP dan Perusda Sulawesi Tengah.